Sekarang kita berada di bukit. Apa namanya ini? Kita lagi mencari lokasi tempat atau letaknya gua tersebut yang konon katanya tembus ke sore yang gua kemarin itu, guys. Jadi kami di channel itu musik. Kita sudah tiba di mulut gua. Jadi yang akan menunjukkan jalan ini Tamsil, petani muda. Jadi guys, kita sudah ada di mulut gua ini. Mulutnya sangat kecil, tapi itu besar. Jadi kita itu harus masuk ke dalam gua itu harus merayap. Di mana karena jalanannya curam, jadi kaki harus duluan masuk. Karena kita jalan turun. Oke. Go. Ini batunya. Saatnya saya untuk masuk. Karena sudah dua kawan sudah ada dalam, Tamsil sama Badullah. Jadi saya mau masuk ini pakai lampu pro. Come on. Kita mau nyari. Bahaya, guys. Kita perhatikan susunan batu ini. Orang-orang zaman dulu itu menggunakan sumber-sumber batu ini sebagai penanda jalur yang bisa atau tidak dilalui. Jadi ini penanda. Berarti kalau ganjil nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau ganjil nggak bisa. Oke bro, jadi kita sudah berapa seberapa jauh di sini, sudah mungkin 30 meteran. Ternyata gua ini bercabang, jadi banyak cabangnya. Jadi kita harus hati-hati, harus memberi penanda entah itu batu atau apa, karena ini banyak cabangnya. Gua nyeber air. Ada airnya bro. Ini ada yang bisa jelaskan tidak kenapa kemudian gua ini ada airnya apa? Jadi kalau di permukaan gua ini kan lahan pertanian. Ya. Yang ditumbuhi banyak beberapa jenis apa hasil tanah seperti ubi. Ya. Ada juga bawang ya. Bawang ada ya. Bawang, kelapa. Dan masih banyak hasil-hasil tanah itu. Di memang tanah ini subur. Subur ya. Ini batu atau tanah? Batu, cuma di atasnya ada tanah. Kapur. Bagaimana pendapat Bapak ini? Sudah capek? Masih sangat kuat. Sangat kuat. Kita harus terus menjelajahi ruang-ruang gelap ini. Tapi bercabang, bro. Telamu, ya
Ramadan. Pakai gurida. Gurida. Jadi sudah bisa diekspor ke sekolah-sekolah ya. Sudah. Alat tulis kabur-kabur. Rapi ya. Ini sudah biasa dimasuki memang. Ada apa? Bang, waktu saya trip pertama bersama Abdul Musir, saya ke Goa Palimusorean. Wah, jaraknya itu lumayan jauh juga sih dari kota. Cuma saya mau menggali ini, apakah ini enggak tembus ke Goa Palimusorean itu? Ya, menurut orang-orang terdahulu, mereka mengatakan bahwa gua-gua ini sebenarnya baku tembus-tembus. Karena biasanya di dalam gua itu, karena dulu itu waktu zaman penjajahan itu, mereka sembunyi di dalam. Ini pernah jadi tempat tinggal di apa nenek-nenek yang kita dulu yang dijajah. Diskusi bro. Iya pernah. Contohnya ini ada bentuk kamar-kamar. Dulu itu nenek moyang membuat membentuk batu sendiri. Enggak mau, enggak mau. Ada jadi batu nisan, tembus juga ke sini. Batu seperti batu aku ini. Tapi karena pergeseran zaman, bahan-bahan seperti ini sudah tidak. Gulung tikar. Gitu. Hey bro. Hey coy. Di sini aja lu tinggal, kan jomblo. Oh iya, remet tembus lagi nah, terus. Iya, numpang karau. Jadi udah pertigaan. Jadi udah mau keluar ya bang? Sudah mau balik. Menurut gua di sana. Ini udah ada sekitar 15 km ini. Ini udah nggak kuat ini, udah pengap. Dadah. Oke. Hai bro. Hai bro. Kalau mau keluar itu gua harus tangan dulu. Hai bro. Kita sedang berjalan di atas proyek tempat pembuangan sampah. Ya, yang langsung dari pohonnya ini kita bersama alam.